Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Menteri Besar Johor, On Hafiz Ghazi berkata, UMNO berdepan tanggungjawab besar mengurus persepsi akar umbi parti dan rakyat kesan daripada keputusan pemecatan dan penggantungan beberapa pemimpinnya. Katanya, secara pribadi beliau berpandangan, ramai terkejut dan sedih dengan keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT malam tadi. Sudah tentu kena urus peringkat ahli parti dan peringkat rakyat secara umum. Saya rasa ini satu tanggung jawab yang besar untuk pucuk pimpinan melihat pada persepsi dan apa yang berlaku di bawah. Di peringkat negeri Johor, saya ingin menekankan fokus membangunkan negeri Johor dengan semangat perpaduan bangsa Johor. Kita nak jadikan Johor sebuah negeri maju menjelang 2030. Lapor Astro Awani. Pada 20 November, On antara pemimpin awal menggesa Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan sebagai tanggung jawab atas kekalahan Barisan Nasional BN yang mencatat prestasi terburuk pada PRU 15.